Halo semua. Nah, teman-teman. Ini loh yang namanya perahu selerek. Perahu tradisional khas Muncar. Nah, ini teman-teman. Salah satu pekerjaan para penguras ya. Nah, itu lagi bersihin baling-baling yang kena sampah itu. Nggak tahu tuh siapa yang buang sampah sembarangan. Ya, tugasnya penguras begitu, bersih-bersihin itu, nanti nyuci-nyuci perahu segala macamnya ya, supaya perahu bisa digunakan lagi nanti siang. Bersihin mesin, semua ngisi bahan bakar, ngisi air buat nanti siapa yang tahu sholat. Itu sambil nyikat-nyikat bodi-bodinya ini biar tidak amis, nyemprot-nyemprot solar itu mesinnya, disemproti semua ya. Yang penting bersih lah ya. Itu nguras-nguras palka-palkanya yang habis buat ikan tadi malam. Habis selesai bongkar ya langsung dibersih-bersihkan semua. Itu biasanya ada beberapa orang itu tim nguras. Loh, itu. Wes, kapan tuh? Jam itu. Nanti. Oh, satu kerjanya. Jam satu. Oh, di parkir ini. Nah, ini kemudinya teman-teman. Panjang ya, dirobohkan ya. Jadi ini kemudi nanti gunanya kalau pas jalan. Kalau pas jalan nanti baru diturunkan ke sini. Nah, nanti ada juru kemudi sendiri. Ada juru kemudi, ada juru mesin, ada timah, macam-macam ya bagiannya ya. Kalau juru kemudi ini bagiannya ya tentu beda dengan bagian narik jaring ya. Nah, ini teman-teman. Ini ada mekaniknya yang lagi perbaiki propeller ya. Baling-baling. Nah, jadi baling-balingnya kalau lagi bersandar ya ditarik ke atas ya teman-teman. Nanti kalau jalan diturunkan. Cepat cara menurunkan, cuma hitungan detik aja udah turun. Jelek, jelek turun. Itu semua ya.